Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Om Timo di Sawung Doyong Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimanapun Anda berada saat ini, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga aktivitas Anda lancar pada saat ini dan tentunya membuahkan hasil apapun yang Anda cita-citakan ataupun Anda inginkan. Baik, pada kesempatan hari ini masih membahas tentang rumah. Saat ini yang saya akan bahas adalah rumah mewah. Mempunyai rumah mewah tentu saja menjadi impian sebagian besar keluarga di Indonesia. Rumah mewah seringkali dijadikan tolok ukur bagi kesejahteraan seseorang. Namun, rumah yang dapat dikatakan mewah ternyata juga tergantung pada beberapa faktor penunjangnya. Jika kita lihat dari definisinya, rumah adalah tempat tinggal yang biasa digunakan untuk berdiam serta beristirahat setelah seharian kita beraktivitas. Sedangkan yang dimaksud dengan mewah adalah sebuah pemandangan yang erat kaitannya dengan segala sesuatu yang gemerlap, mahal, dan elemen penghias lainnya. Rumah mewah adalah sebuah rumah yang dibuat dengan spesifikasi bangunan terbaik, berada di lingkungan yang strategis, diisi dengan perabotan yang mewah, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Dari segi ulasan, dapat dikatakan pula jika tipe rumah di atas tipe 300 meter persegi dapat dikategorikan sebagai rumah mewah, karena semakin luas tentu semakin mahal biaya pembangunannya. Di sini dapat kita lihat jika memang sebuah rumah dapat dikatakan sebagai rumah mewah apabila memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Jadi bagi mereka yang mendambakan sebuah rumah mewah, faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai acuan. Secara visual, contoh desain rumah mewah biasanya memiliki pintu dan jendela yang besar, menggunakan bahan bangunan terbaik hingga luas bangunan yang besar. Secara sederhana, jika kita melihat dengan kasat mata, rumah mewah pasti akan terlihat lebih elegan, lebih besar, dan juga lebih menarik. Namun seiring dengan popularitas desain rumah minimalis, konsep rumah simpel tanpa banyak ornamen pun semakin diminati. Tantangan dalam mendesain rumah mewah minimalis terutama terletak pada detail bentuk bangunan, fokus kepada fungsionalitas ruangan, dan sangat teliti dalam pemilihan warna agar menampilkan kecantikan yang sederhana dan elegan. Standar seseorang untuk menjadikan sebuah harga rumah, apakah termasuk harga rumah murah atau rumah mewah, memang sangat relatif. Namun, dilihat dari perkembangan saat ini di lapangan, biasanya orang melihat bahwa yang dinamakan dengan rumah mewah memiliki harga di atas 1 miliar rupiah. Rumah dengan tipe 300 artinya berdiri di atas lahan dengan total luas bangunan 300 meter persegi. Luas bangunan gambar rumah biasanya dipadukan dengan luas ukuran tanah sebesar 450 meter persegi, sehingga sering dinamakan pula dengan rumah tipe 300/450. Memiliki rumah mewah juga bukan berarti kita berhenti dengan memilikinya saja. Tentu setiap pemilik rumah harus melakukan perawatan yang maksimal agar kemewahannya dapat bertahan lama. Desain yang baik juga dapat menambah kenyamanan serta memaksimalkan ruang yang luas dengan baik dan efisien. Nah teman-teman, itulah sekelumit tentang pembahasan rumah mewah.
Mudah-mudahan bagi teman-teman bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sedang membutuhkan desain rumah, mungkin gambar dalam video ini bisa menjadikan acuan untuk bentuk desainnya bagi Anda yang saat ini sedang membutuhkan desain rumah. Terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir video ini, dan mudah-mudahan juga artikel ini ataupun video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tak bosan-bosannya saya menyampaikan untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi tentang rumah mewah ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan klik di video ini, mudah-mudahan mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi di channel ini dengan video-video yang lainnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.